Berganti melakukan awak akan dilakukan oleh Gajah Kawur. Terima angkat tinggi-tinggi. Luar biasa, satu salam jumpa, satu salam perkenalan kali ini ditunjukkan oleh nomor punggung 3. Siapa dia kalau bukan Shogun? Kembali tembak-tembak bola kali ini di masa lalu. Angkat tinggi bisa terdet. Lagi-lagi Ega belum mampu menerobos dari pertahanan dari Gakul Power. Namun tentunya satu pengambilan bola yang kurang sempurna dari Gakul Power menimbulkan poin Sumatera 1-1 ini. Set yang pertama kembali nanti lakukan sudah angkat tinggi-tinggi bagus. Luar biasa kali ini satu semes yang akurat, satu semes yang sempurna dari seorang Alek mampu menerobos dari pertahanan dari Gakul Power. Kembali perhatikan sedih. Lagi-lagi penyelamatan di sana, kembali angkat tinggi-tinggi Dimas. Kali ini siapa? Terlalu melebar datangnya bola dari seorang Alek. 2-2 poin sementara di set yang pertama. Kembali Rode kali ini lakukan sudah angkat tinggi-tinggi. Lagi-lagi kali ini satu tapi blok yang luar biasa dari para punggawa Gajah Ngawur menimbulkan poin sementara 3-2. Kembali perhatikan Rode timang-timang bola kali ini angkat tinggi-tinggi Dimas. Lagi-lagi satu sempat yang akurat kali ini dari Pelunda menimbulkan poin sementara 3-3. Kembali perhatikan angkat tinggi-tinggi Rode kali ini. Ega luar biasa kali ini, Ega satu punggawa terbaik yang dimiliki oleh Gajah Ngawur mampu melesatkan satu smash dengan akurat. Kembali timang-timang bola Ega konsentrasi angkat tinggi-tinggi Dimas. Lagi-lagi jual beli serangan kali ini terjadi. 4-4 poin sementara di set yang pertama. Kloto lakukan sudah kembali Ega angkat tinggi-tinggi gerak itu maksudnya, namun satu pelanggaran dilakukan oleh para punggawa Gajah Ngawur menimbulkan poin Sumatera 5-4. Kembali perhatikan Alek gandul cepeng timang-timang bola kali ini Jat Miko konsentrasi lakukan sudah. Terlalu terhadap masih melebar jauh di luar gelanggang menimbulkan poin Sumatera 6-5 di set yang pertama. Kembali Pelodo kali ini lakukan angkat tinggi-tinggi Rode gerak tipu maksudnya, namun terjadi satu pelanggaran dilakukan oleh Gajah Ngawur menimbulkan poin 7-5 di set yang pertama. Kembali perhatikan Pelodo timang-timang bola lakukan sudah satu penempatan bola yang luar biasa serangan timang-timang bola lakukan kali ini Klodo masuk. Satu penempatan bola yang luar biasa dari seorang Klodo menimbulkan poin Sumatera 9-5 di set yang pertama. Kembali timang-timang bola Klodo kali ini namun masih melebar jauh di luar gelanggang. 6-9 poin Sumatera di set yang pertama. Nanda lakukan sudah Dimas kali ini satu gerak tipu yang luar biasa kali ini dilakukan oleh seorang Golang. 10-6 poin Sumatera di set yang pertama. Kembali Golang timang-timang bola lakukan sudah angkat tinggi Rode. Nando kali ini kembali satu timing block yang kurang sempurna dari Bakul Kompor menimbulkan poin Sumatera 7-4. Perhatikan Oban keras datangnya bola namun masih mampu diselamatkan. Kali ini membangun serangan Gajah Ngawur dan gerak tipu kali ini Sobek. Luar biasa kali ini Sodik murka, Sodik marah bersama Bakul Kompor kali ini kembali timang-timang bola Dimas lakukan sudah. Terlalu melebar jauh di luar gelanggang kali ini satu servis dari seorang Dimas menimbulkan poin Sumatera 8-11. Kembali timang-timang bola Novan angkat tinggi-tinggi Dimas. Lagi-lagi Sodik luar biasa, satu punggawa terbaik dari Bakul Kompor kali ini hadir bersama Sodik timang-timang. Namun tentunya satu servis error kerucut Sodik menjadi satu angin segar dari punggawa Bakul Kompor kali ini kembali membangun serangan gerak tipu maksudnya mau masuk maju terbaca dan Ega lagi-lagi kali ini kembali masih mampu diselamatkan. Perhatikan Sodik luar biasa satu kali blok yang luar biasa dari Gajah Ngawur menimbulkan poin Sumatera 10-12 di set yang pertama. Kembali setter terbaik Gajah Ngawur lakukan sudah masih melebar jauh di luar gelanggang menimbulkan poin 13-10 kali ini nomor punggung 5. Siapa dia kalau bukan Jojo lakukan angkat tinggi-tinggi Rode. Satu
1 miskomunikasi di sana, tentunya menunjukkan poin 14-10 di set yang pertama. Kembali perhatikan Jojo, angkat tinggi di grounding Ega, luar biasa kali ini Ega. Perhatikan Ega timbang-timbang bola, lakukan terus datangnya bola, masih mampu diselamatkan kali ini. Lagi-lagi terjadi toss ball, satu timing block yang kurang sempurna dari seorang Jan Miko, menimbulkan poin sementara 15-11 kali ini. Kembali timbang-timbang bola, lakukan sudah. Lagi-lagi satu pelanggaran dilakukan oleh para timbang-timbang bola, oleh konsentrasi. Perhatikan, lakukan sudah. Terima Ega kali ini, angkat tinggi di gerode, penyelamatan di sana, membangun serangan kali ini. Lagi-lagi belum mampu menembus benteng pertahanan dari Gacok Awur, dan ditutup dengan sempurna oleh seorang Adam, menimbulkan poin sementara 12-16. Jat Miko, timbang-timbang bola, Jat Miko konsentrasi kali ini, lakukan sudah. Lagi-lagi satu timing block yang kurang sempurna dari Gacok Awur, menimbulkan poin sementara 17-12. Perhatikan Alek, timbang-timbang bola, lakukan sudah. Satu penempatan bola yang luar biasa, 18-12 poin sementara di set yang pertama. Kembali bakul kompor timbang-timbang bola, lakukan sudah, angkat tinggi di rundinan. Satu komunikasi yang kurang sempurna kali ini, luar biasa. Orang gledok lengisor Polono, lakukan sudah, masih melebar jauh di luar gelanggang. 13-19 poin sementara di set yang pertama. Angkat tinggi-tinggi di mas, biasa. Benar-benar kali ini Sodik tak terbendung, Sodik mandiri. Satu sebuah sangkat dari Sodik kali ini mampu menerobos benteng pertahanan dari Gacok Awur. Lagi-lagi satu pelanggaran dilakukan oleh para pemain Gacok Awur, menimbulkan poin sementara 21-13. Perhatikan Galang, perhatikan Galang. Lagi-lagi satu pengambilan bola yang kurang sempurna, namun masih mampu diselamatkan kali ini Sodik. Angkat tinggi-tinggi di mas. Celelean wi. Gacok Awur 14-21 poin sementara di set yang pertama. Kembali Novan, timbang-timbang bola, lakukan. Terima dengan baik penyelamatan kali ini, namun pengambilan bola yang kurang sempurna dari seorang Polono, menimbulkan poin sementara 15-21. Perhatikan Novan, perhatikan Novan. Keras datangnya bola, shooting kali ini. Lagi-lagi masih melebar jauh di luar gelanggang, menimbulkan poin sementara 16-21. Kembali Novan, lakukan sudah. Angkat tinggi-tinggi Dimas kali ini, Don. Lagi-lagi masih keluar bakul kompor. Anda belum aman, Anda belum aman. Justru satu ancaman besar kali ini datang dari pemain Gacok Awur. Bakul kompor, tahan set bersama Novan, timbang-timbang bola kali ini, lakukan sudah. Satu bola yang kurang sempurna dari seorang Jojo. 19-21 poin sementara di set yang pertama. Kembali lakukan sudah, angkat tinggi-tinggi mas. Berarti maksudnya masih mampu terpencerah. Ega, 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 luar biasa, luar biasa. 22-21 bakul kompor, tahan senyum Anda. Kali ini justru gempuran demi gempuran dilakukan oleh Gacok Awur. Luar biasa, 21-21 poin sementara di set yang pertama. Kembali Novan, timbang-timbang bola, masih melebar jauh. Tentunya satu servis dari seorang Novan, menimbulkan poin sementara 22-21. Kembali Dimas, angkat tinggi-tinggi rudal. Tidak timbul maksudnya dari Ega, Ega. Lagi-lagi gandul, satu servis dari seorang Ega, menimbulkan poin sementara 23-21. Kembali Dimas, perhatikan Dimas, timbang-timbang bola, lakukan sudah. Angkat tinggi-tinggi rode, lagi-lagi satu timing block yang luar biasa dilakukan oleh para penggawa bakul kompor. 24-21 game point 21 di set yang pertama. Angkat tinggi-tinggi rode, kembali kali ini Nando. Luar biasa, satu semes dari seorang Nando, masih ada nafas. 22-24 poin sementara, Dimas lakukan. Namun kali ini penyelamatan di sana. Kembali Jat Miko membangun serangan bakul kompor kali ini. Perhatikan Ega, luar biasa Ega kali ini. 23-24
2-3, 2-4 tentunya bakul kompor mulai panik. Perhatikan satu timing block yang luar biasa kali ini. Melaju melegang dengan luar biasa kali ini. Gacau power timang-timang bola lakukan sudah angkat tinggi-tinggi di mas. Satu sepesan masih mampu dimetahkan kali ini. Ega gerak tipu maksudnya namun masih mampu terbaca. Cucu luar biasa. Dan penyelamatan di sana. 2-5, 2-4 benar-benar satu pertarungan yang sengit kali ini. Kembali angkat tinggi-tinggi di mas. Luar biasa. 2-5, 2-5 kali ini Shodik ambil alis serangan timbang-timbang bola. Shodik kali ini lakukan sudah masih melebar jauh di luar gelanggang. 2-6, 2-5 poin sementara di shot yang pertama. Rode lakukan angkat tinggi-tinggi di mas. Lagi-lagi satu semester akurat dari seorang Alex Jis. 2-6, 2-6 kembali perhatikan Jojo timbang-timbang bola lakukan sudah angkat tinggi Rode. Kenapa terjadi satu pelanggaran dilakukan oleh pemain bakul kompor? Tentunya menjadi satu angin segar buat Gacau Ngawur. 2-7, 2-6 perhatikan timang-timang bola. Ega kali ini lakukan sudah. Lakukan dan lagi-lagi keluar. Satu servis yang kurang akurat dari para pemain bakul. Dan secara langsung jalannya pertandingan di putaran yang kedua ini, di set yang kedua ini. Kita lihat di sana dari tim salah satu pemain dari Gacau Ngawur akan melakukan servis, namun kali ini apa sih gagal. Kita lihat di sana Dimas Bakul Okobor akan melakukan servis. Dimas lakukan sudah. Tinggi datangnya bola kembali lagi pemain dari Gacau Ngawur, namun kali ini blok yang sempurna dilakukan oleh saudara Sotik. Kembali kita lihat di sana Dimas timang-timang bola lakukan sudah. Tinggi datangnya bola kembali lagi Ronde, namun kali ini kerja sama yang kurang bagus sehingga poin bertambah untuk Bakul Kompor. 3-1 Dimas kembali lagi Ronde, kali ini jebol yang sungguh sempurna dilakukan oleh Ega pemain dari Gacau Ngawur. Kita lihat di sana Ronde sang setter handalnya dari Bakul Kompor dari Gacau Ngawur akan melakukan servis. Lakukan sudah. Dimas kerjasama 1-2 dengan pemain nomor punggung 7 Alek. Kembali lagi dari Gacau Ngawur kali ini. Blok timing block yang sungguh sempurna dilakukan oleh pemain dari Bakul Kompor. Kita lihat di sana Sodik lakukan sudah. Kembali lagi pemain dari Gacau Ngawur. Dimas angkat bola kembali lagi. Terima dada Dimas. Masih Alek di sana, Ronde kembali lagi kerja sama 1-2. Namun apa yang terjadi kita lihat di sana. Salah satu pemain dari Bakul Kompor menyentuh bibir tak berginju alias menyentuh net sehingga dinyatakan pelanggaran. Sotik, Dimas kembali lagi Jojo, Ronde kerja sama 1-2 dengan Nando. Namun kali ini smash yang dilakukan oleh pemain dari Gacau Ngawur hanya gandul saja. Jojo lakukan juga. Ronde kali ini smash keras oleh pemain-pemain dari Gacau Ngawur. Kembali lagi Ronde angkat bola, kembalikan bola Dimas ke belakang kerja sama 1-2 Arek kembali lagi. Namun apa yang terjadi? Pengembalian bola yang kurang sempurna. Kini kita lihat Jojo di sana masih timang-timang bola, konsentrasi di Siana akan melakukan servis. Lakukan sudah. Terima pemain dari Gacau Ngawur. Kembali lagi semangat lakukan oleh pemain dari Gacau Ngawur. Angkat tinggi nomor punggung 2 dari Bakul Kompor. Kalang di sana kembali lagi Jojo. Namun apa yang terjadi kita lihat di sana Jojo pengembalian bola yang kurang sempurna. Jatmiko akan melakukan servis, lakukan sudah. Terima dari Jojo, namun terjadi miskomunikasi receive yang kurang sempurna. Jojo Jatmiko kembali. Ini kita lihat apa main dari Bakul Kompor masih gagal untuk menyeberangkan bola. 6-6 kembar yang untuk yang pertama kalinya. Kembali lagi smash keras dilakukan Alek, kali ini mampu untuk menambah poin 7-6. Kita lihat di sana Alek timang-timang bola, lakukan sudah. Tinggi datangnya bola Ronde, kita lihat di sana penempatan bola yang sungguh sempurna dilakukan oleh Ranopan ini sehingga kembali poin kembar untuk yang kesekian kalinya. Kita lihat di sana smash keras lakukan pemain-pemain dari Bakul Kompor. Dimas ke belakang
kali ini bola melayang di udara, langsung disambar saja Alex. Timbang-timbang bola akan melakukan servis, lakukan juga keras datangnya bola, terima pemain dari Kacau Ngabur. Namun kali ini jumping block yang sungguh sempurna dilakukan oleh Dimas maupun Galang. Kembali lagi Bondo lakukan juga ronde SMS keras pemain dari Kacau Ngawur. Dimas bola melayang-layang di udara, langsung sambar saja oleh Sotik. Pemain yang satu ini benar-benar sang Dewi Persiknya Abakul Akobor. Kembali lagi Dimas angkat ke belakang, ronde masih bisa diselamatkan. Dimas kembali back attack lakukan Alex. Benar mes yang dilakukan Alek di emang bola di sana. Kalian lakukan sudah keras datangnya bola, namun masih gandul saja. Kita lihat berbentuk empat saudara Nopan dari Kacau Ngawur akan melakukan servis. Nopan lakukan sudah, terima Alek kembali lagi, namun kali ini smash yang dilakukan oleh Sodik masih gagal. Kembali Nopan akan melakukan servis, kita lihat di sana lakukan sudah, terima dari Alek. Dimas kembali lagi Nopan, namun kali ini Alek gagal blok yang sungguh sempurna. Kembali Nopan masih timang-timang bola, lakukan juga, namun kembali receive yang kurang sempurna dilakukan oleh Plonto. 11-11 kembar untuk yang ketiga kalinya, namun kali ini gagal dan gagal. Masih nomor timbun 2 di sana. Galang akan melakukan servis, lakukan juga, terima dari Nopan. Namun kita lihat di sana kembali lagi Dimas smash Asotik, masih Asotik di sana. Kembali lagi pemain dari Kacau Ngawur membangun serangan, bola masih tidak selamatkan pemain-pemain dari Abakul Kompor. Kembali lagi ronde, namun kali ini berhenti sudah 12-12. Lihat di sana Aplonto kembali lagi back attack dilakukan Alek, kali ini sungguh berhasil back attack yang dilakukan oleh saudara Galang ini. Kita lihat di sana Dimas sang dasar handalnya dari Abakul Kompor, namun kali ini gagal untuk menyeberangkan bola. Kita lihat ronde sang dasar handalnya dari Kacau Ngawur kembali cat Omiko. Kita lihat di sana bola meninggalkan lapangan sehingga poin bertambah 13-14. Kejar-mengejar angka, kejar-mengejar poin kali ini. Kembali lagi kita lihat di sana Dimas angkat bola, smash keras lakukan oleh pemain nomor punggung 5 saudara Jojo, namun jatuh di luar garis putih. Kita lihat di sana Eka akan melakukan servis, pemain dari Kacau Ngawur lakukan sudah, terima dari Sodik. Dimas kembali lagi back attack dilakukan oleh Alek, masih di sana Sodik. Dimas kembali kerjasama 1-2 dengan Plonto, masih kembali lagi Alek, kali ini tidak mampu dibendung smash yang dilakukan Alek ini. Kita lihat di sana Jojo akan melakukan servis, lakukan sudah, dengan dari Rundi kembali lagi back attack dilakukan pemain dari Kacau Ngawur, namun kali ini pengembalian bola yang kurang sempurna. 15-15 cat Miko lakukan sudah, terima pemain dari Bakul Kompor, namun kali ini gagal. 16 bukan kejar mengejar angka, kejar mengejar poin. Kita lihat di sana Alek kembali lagi ronde, namun kali ini smash yang dilakukan oleh pemain dari Kacau Ngawur ini jauh dan jauh dari bidang sasaran. Kita lihat di sana Alek lakukan sudah, namun kali ini servis yang kurang sempurna dilakukan oleh Alek sehingga poin bertambah 16-17. Kita lihat di sana pemain dari Kacau Ngawur akan melakukan servis, lakukan sudah, terima Alek back attack lakukan oleh Sudik. Kali ini tas ball dilakukan oleh pemain dari Kacau Ngawur. Sudik kali ini tampil memukau di hadapan Anda semua. Kita lihat di sana Plonto lakukan sudah, ronde kerjasama 1-2 dengan pemain Kacau Ngawur, ronde kembali kali ini hanya dibiarkan saja oleh pemain Bakul Akobar. 17-18 Nopan lakukan sudah, Dimas kerjasama 1-2 ke belakang, kali ini
smash yang dilakukan oleh Galang juga masih gagal. Kita lihat di sana Nopan masih timang-timang bola, lakukan sudah, kali ini juga gagal, hanya gandul saja. 18-19 kita lihat Galang akan melakukan servis, lakukan sudah, ras datangnya bola, namun masih bisa selamatkan bola, meninggalkan lapangan. 19-19 kembar untuk yang kelima kalinya, kembali lagi Galang akan melakukan servis, namun kali ini servis yang dilakukan oleh Galang jauh dan jauh jatuh di luar garis putih. Kembali lagi di sana kita Bruno SMS Natural Sotik, kali ini 20-20. Kita lihat sang setter dari Fakul Pambor, Dimas lakukan juga. Kita lihat di sana pemain dari Agaco Ngawur, kali ini keras smash yang dilakukan oleh Anando. Ini 21-21 20. Dimas kembali lagi ke belakang, jebol yang sudah sempurna dilakukan oleh Sotik ini. Sampai malam hari ini masih juga belum tersenyum. Kembali lagi kita lihat Arundi di sana, kerjasama yang sungguh cantik dilakukan oleh pemain nomor punggung 1 Eka. Kita lihat di sana Eka akan melakukan servis, timbang-timbang bola. Kembali lagi Dimas, namun kita lihat kembali gagal. 23-21 peringatan pertama untuk tim bola voli Bakul Kompor. Sodik kembali lagi, Alek ke belakang angkat Rundi, kali ini kembali lagi Sodik masih. Apa yang terjadi? Game poin 24-21 di set yang kedua ini. Masih dari Gaco Ngawur akan melakukan servis, lakukan tidak, terima Sotik, kali ini Lontong melakukan pelanggaran. Akankah kembali di set yang ketiga nanti Bakul Kompor akan kembali mampu berbicara banyak, atau justru Bakul Kompor yang mampu mendominasi jalannya pertandingan? Tentu jawabannya hanya di sini, di LDC Cup di seri yang pertama. Kembali roda angkat ketiga, penyelamatan di sana kali ini Nando, luar biasa Nando di kesempatan buat malam hari ini. Kali ini Kompor membuka setter terbaik dari Bakul Kompor, lakukan serangan Don Ega, lagi-lagi masih mampu diselamatkan, namun satu timing blok yang luar biasa dari Gaco Ngawur tentunya menimbulkan poin Sumatera 3-1. Kembali Nopan, perhatikan Nopan, angkat tinggi-tinggi, lakukan sudah, radikal di Don, lagi-lagi masih mampu diselamatkan oleh penggawa Gaco Ngawur, namun satu penempatan bola yang luar biasa dari Bakul Kompor menimbulkan bola Sumatera 2-3. Kembali perhatikan Sodik, angkat tinggi-tinggi Rodik, dan Nupan kali ini luar biasa mampu melaksanakan satu smash yang akurat dan mampu menerobos batas pertahanan dari Bakul Kompor. Kembali angkat tinggi-tinggi, lakukan sudah, gerak deformasinya, namun masih mampu diselamatkan dan lagi-lagi kali ini Gaco Ngawur hadir bersama Ega. Ronde lakukan sudah, angkat tinggi-tinggi Dimas, kali ini Jojo lagi-lagi belum mampu menyelamatkan satu bola gerak. Perhatikan Ronde lakukan sudah, angkat tinggi-tinggi Dimas, dan disambar dengan cepat, disambar dengan kilat oleh seorang Kodo. 3-6 poin Sumatera di set yang ketiga. Kembali Ronde angkat tinggi-tinggi, masih melebar jauh, satu kerjasama yang kurang sempurna kali ini dari Gaco Ngawur. 4-6 poin Sumatera di set yang ketiga. Kembali angkat tinggi-tinggi Ronde Ega, namun lagi-lagi masih mampu diselamatkan, satu timing blok yang luar biasa. Gaco Ngawur kembali membangun serangan kali ini, perhatikan angkat tinggi-tinggi Rudi, dan lagi-lagi Eka belum mampu menerobos batang pertahanan dari Bakul Kompor. 7-4 poin Sumatera di set yang ketiga. Perhatikan Eka timbang-timbang bola, konsentrasi kali ini Eka, angkat tinggi-tinggi Dimas, dan luar biasa satu timing blok yang luar biasa kali ini dari seorang Jatuh Wiko. 8-4 poin, bola konsentrasi Ega, lepaskan kali ini Don,
Langkah sudah namun masih melebar jauh di luar gelanggang, menimbulkan poin Sumatera 5-8 di set yang pertama. Alek timang-timang bola, konsep berhasil lakukan. Masih gandul, tentunya menjadi satu angin segar buat Gacor Kawur. 9-5 poin Sumatera di set yang ketiga. Jatmi kalau lakukan sudah, angkat tinggi-tinggi di was. Kali ini kepada Nado maksudnya menawun lagi-lagi luar biasa. Satu sempat yang agrat dari seorang Alek. 6-9 poin Sumatera di set yang ketiga. Timang-timang bola kode. Satu servis error dari Plondo kali ini tentunya menjadi satu angin segar buat Gacor Kawur. 10-6 poin Sumatera di set yang ketiga. Gadul galang, timang-timang bola galang. Perhatikan angkat tinggi-tinggi Rode. Gerak tegur namun masih mampu diselamatkan kali ini. Perhatikan kembali lagi membangun serangan bagul kompor kali ini. Satu gerak tipu yang luar biasa tentunya dilakukan oleh seorang Dimas, menimbulkan poin Sumatera 8-10. Kembali perhatikan galang, angkat tinggi-tinggi Rode, nopan luar biasa. 11-8 poin Sumatera di set yang ketiga. Perhatikan timang-timang bola kali ini lakukan sudah, angkat tinggi-tinggi Dimas. Kali ini Sodik hadir membunuh. Satu semisal yang keras dari Sodik mampu menerobos benteng pertahanan dari Gacor Kawur. 9-11 poin Sumatera di set yang ketiga. Nado timang-timang bola lakukan sudah, angkat tinggi-tinggi Dimas. Luar biasa. Satu smash keras dari seorang Alek kali ini mampu menorehkan poin 10-12 di set yang ketiga. Kembali satu pelanggaran kali ini dilakukan oleh para punggawa Gacor Kawur, menimbulkan poin 11-12 di set yang ketiga. Sodik melakukan sudah, angkat tinggi-tinggi Rudedan. Masih melebar jauh di luar gelanggang. 12-12. Kembali timang-timang bola. Sodik kali ini masih mampu diselamatkan, namun satu pengambilan bola yang kurang sempurna dari seorang Jatmi. Kalau bukan Sodik, timang-timang bola angkat tinggi Rudi Ego. Namun kali ini ternyata yang hadir adalah seorang Nando. Yang muncul adalah seorang Nando. Timang-timang bola angkat tinggi Dimas. Luar biasa, satu smash yang akurat dari Polodo menimbulkan poin Sumatera 14-13 kali ini. Kembali membangun serangan kali ini Gacor Kawur. Timang-timang bola, Dimas angkat tinggi-tinggi dan lagi-lagi satu timing block yang luar biasa dari seorang Jan Wigo, menimbulkan poin Sumatera 14-14. Kembali Ega ambil alih serangan kali ini. Konsentrasi timang-timang bola lakukan. Satu penempatan bola yang luar biasa dari seorang Ega. 15-14 poin sementara. Kembali Ega timang-timang bola, siapa yang dituju? Membangun serangan kali ini bagul kompor. Dan satu timing block yang luar biasa dari Gacor Kawur kali ini. Kembali membangun serangan melawan datangnya bola, angkat tinggi-tinggi Dimas. Kali ini lagi-lagi masih mampu diselamatkan. Tentunya satu penempatan bola yang luar biasa dari seorang Nando. Nomor punggung satu, timang-timang bola, konsentrasi Ega lakukan sudah, angkat tinggi-tinggi Dimas. Perhatikan luar biasa kali ini, satu smash yang akurat dari seorang Alek, mampu menembus benteng pertahanan dari Gacor Kawur. 15-16 kembali angkat tinggi-tinggi Rode. Kali ini justru yang muncul adalah Nopan, namun masih melebar jauh di luar gelanggang bakul kompor sehingga menimbulkan poin 16-16. Kembali Rode angkat tinggi-tinggi Nopan, lagi-lagi Nopan kali ini Alek maksudnya, namun lagi-lagi satu penempatan bola yang sempurna dari bakul kompor menimbulkan poin 17-16. Kembali perhatikan Alek, timang-timang bola Rode kali ini angkat tinggi-tinggi Dimas. Lagi-lagi masih mampu diselamatkan kali ini Dimas, angkat tinggi-tinggi kembali membangun serangan bakul kompor kali ini Nopan. Nando Makin Jaya luar biasa. Kembali Jack Miko, timang-timang bola Jack Miko kali ini angkat tinggi-tinggi Dimas. Masih melebar jauh dari gelagang sehingga menimbulkan poin sementara 18-17 di set yang ketiga. Dimas angkat tinggi-tinggi
Lagi-lagi satu timing block yang luar biasa dari seorang Aduh, menimbulkan poin Sumatera 19-17. Kembali timbang-timbang bola lakukan sudah Dimas kali ini membangun serangan Gajah Mawur. Dan lagi-lagi luar biasa satu punggawa terbaik dari Gajah Mawur kali ini hadir bersama Nando. Timbang-timbang bola lakukan sudah angkat tinggi-tinggi Dimas shooting di sana, namun masih mampu diselamatkan dari Allah. Satu miskomunikasi dilakukan oleh Gajah Mawur menimbulkan poin Sumatera 18-20. Kembali perhatikan gol kompor timbang-timbang bola lakukan sudah angkat tinggi-tinggi dan lagi-lagi Nando, namun satu timing block yang luar biasa dari Bakul Kompor menimbulkan poin Sumatera 19-20 kali ini. Kembali perhatikan penyelamatan di sana, membangun serangan Bakul Kompor akan terhidup. Sutik kali ini masih melebar jauh di luar gelanggang 21-19. Poin Sumatera di set yang ketiga, kembali lakukan sudah angkat tinggi-tinggi di Mas Sutik. Lagi-lagi satu timing block yang luar biasa dari seorang Rode. 22-19 poin Sumatera di set yang ketiga, kembali membangun serangan kali ini lewat tangan besi seorang Alek. 20-22 kembali lakukan angkat tinggi-tinggi Rode kali ini luar biasa. Nado 23-20. Oh cepat ke. Perhatikan Novan. Kembali angkat tinggi-tinggi kali ini membangun serangan namun masih gagal. Game point 20. Perhatikan Nando, perhatikan. Luar biasa. Satu penempatan bola yang luar biasa kali ini dilakukan oleh seorang Adam dan mampu menutup poin sempurna dengan 25-20. Dan tentunya satu ucapan selamat kami tunjukkan kepada para punggawa-punggawa Gajah Mawur di mana pada malam hari ini Anda menjadi yang terbaik dan berhak menduduki di podium ketiga.